Halo semuanya, balik lagi di channel resep dan inspirasi. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Desain kamar yang estetik dan minimalis menjadi tren di kalangan masyarakat saat ini. Kamar tidur estetik banyak disukai karena mampu memberikan tampilan yang modern dan elegan. Dengan tema yang menarik, kamar tidur dapat memberikan suasana yang menyenangkan dan membuat betah berlama-lama di dalam kamar tidur. Nah, jika kamu sedang mencari desain kamar tidur estetik dan minimalis, berikut ini akan kami bagikan 20 desain kamar tidur estetik dan minimalis yang nyaman dan elegan yang mungkin bisa dijadikan inspirasi. Yang pertama, kamar estetik nuansa biru. Warna biru agak tua dan putih merupakan kombinasi yang cocok untuk menciptakan kamar tidur dengan nuansa cerah dan ceria. Kamu dapat menggunakan cat dinding minimalis berwarna biru serta memilih furnitur dengan desain yang simpel dan modern. Jangan lupa untuk menambahkan aksesoris gorden berwarna biru, tempat vas bunga, lampu tidur, dan bantal lucu untuk memberikan kesan yang lebih segar dan estetik. Yang kedua, kamar estetik kombinasi pink dan putih. Warna pink dan putih tidak pernah gagal untuk menciptakan kamar tidur yang cantik dan estetik. Dengan kombinasi warna yang lembut dan feminim, tema ini akan membawa suasana yang ceria dan manis ke dalam kamar tidur. Kamu dapat menambahkan aksesoris seperti bantal lucu berwarna putih dan pink, serta menggantungkan gorden berwarna putih di jendela. Pastikan kamar tidur terlihat selaras dan serasi dengan warna-warna tersebut. Yang ketiga, kamar tidur estetik nuansa kayu. Elemen kayu memang tidak dapat dilepaskan dari konsep minimalis dan estetik. Karena elemen kayu memberikan kesan natural, sehingga cocok diaplikasikan untuk gaya apapun. Penggunaan elemen kayu di dalam kamar juga akan membuat ruangan jadi lebih hangat dan alami. Kamu akan merasa lebih nyaman untuk beraktivitas dan beristirahat di dalamnya. Agar lebih menarik, cobalah gunakan furnitur kayu multifungsi seperti tempat tidur dengan slot penyimpanan barang seperti ini. Yang keempat, kamar tidur estetik nuansa monokrom. Gaya monokrom adalah kombinasi antara warna hitam dan putih yang selalu menjadi tren dalam desain interior. Dalam desain kamar tidur monokrom, kamu dapat menggunakan furnitur dengan desain minimalis berwarna hitam atau putih. Tambahkan aksesoris seperti rak dinding atau bantal dengan motif hitam putih yang akan memberikan sentuhan modern dan estetik di dalam kamar tidur. Yang kelima, kamar tidur estetik ala Skandinavia. Konsep Skandinavia sering diaplikasikan pada kamar tidur minimalis dan estetik. Untuk mewujudkannya, kamu bisa membuat desain kamar tidur dengan unsur warna netral seperti putih, hijau, dan coklat kayu. Sementara untuk hiasannya, gunakan beberapa tanaman hias indoor yang cantik. Dengan dekorasi yang tepat, kamar tidur minimalis estetik ala Skandinavia akan bisa kamu wujudkan. Yang keenam, kamar tidur estetik ukuran 3x4 meter. Desain kamar tidur estetik ukuran 3x4 meter dapat dirancang menyesuaikan keinginan kamu. Karena ukuran kamar ini lumayan besar dan cukup lega, kamu bisa menggunakan dekorasi dengan elemen kayu yang identik dengan gaya minimalis. Untuk hiasan utama, coba terapkan sebuah backdrop di tempat tidur dengan lampu tidur seperti yang banyak digunakan di hotel berbintang. Area tersebut akan menjadi focal point di kamar tidur, serta membuat ruangan terlihat lebih unik dan estetik. 7. Kamar tidur estetik dengan bata expose. Jika kamu menyukai sentuhan industrial pada desain kamar tidur, aksen bata expose seperti ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Kamu bisa menggunakan furnitur dengan desain minimalis yang berwarna netral, serta tambahkan lampu tidur dengan desain industrial untuk menciptakan kamar tidur yang unik dan juga estetik.
8. Kamar tidur sentuhan Japandi. Sentuhan natural Japandi adalah kombinasi antara desain Jepang dan Skandinavia yang menghasilkan kamar tidur dengan suasana yang cerah dan alami. Dengan dominasi warna netral dan kayu alami, kamar tidur akan terlihat minimalis dan estetik. Kamu juga dapat menambahkan tanaman indoor di dalam kamar tidur untuk memberikan kesan yang lebih segar dan natural. 9. Kamar tidur estetik nuansa putih. Kamar tidur minimalis dengan dominasi warna putih akan memberikan kesan yang bersih, terang, dan elegan. Kamu dapat memilih furnitur dengan desain minimalis dan warna putih, serta menambahkan aksesoris berwarna netral seperti hiasan dinding atau karpet berwarna krem. Dengan desain yang simpel dan bersih, kamar tidur estetik minimalis akan terlihat lebih luas dan nyaman. 10. Kamar tidur estetik gaya Jepang. Desain kamar tidur dengan sentuhan Jepang akan menghadirkan suasana yang tenang dan damai di dalam kamar tidur. Kamu dapat menggunakan pintu geser sebagai pintu kamar tidur, serta menambahkan lampu dan tanaman indoor di sudut ruangan. Pilihlah warna kayu yang hangat dan netral untuk furnitur kamar tidur agar terlihat lebih tradisional. Dengan begitu, suasana hangat dan nyaman akan terasa di dalam kamar tidur. 11. Kamar tidur estetik nuansa vintage. Jika kamu menyukai nuansa klasik dan vintage, desain kamar tidur ini akan cocok untuk diterapkan. Perpaduan antara furnitur dengan sentuhan retro dan warna-warna yang hangat akan menciptakan suasana yang nostalgia di dalam kamar tidur estetik. Kamu dapat menggunakan wallpaper dengan motif vintage, serta lampu dengan desain klasik. Jangan lupa untuk menambahkan karpet bermotif agar kesan vintage semakin terasa. 12. Kamar tidur estetik ala Korea. Jika kamu suka nonton drama Korea, mungkin sudah tidak asing lagi dengan tampilan kamar yang nyaman, simpel, dan feminim ini. Kamu juga bisa menciptakan nuansa ini dengan memakai palet warna yang lembut, lalu tambahkan motif bunga atau pola simpel pada spray, bantal, dan juga karpet. 13. Kamar estetik dengan tembok marmer. Marmer adalah bahan yang sering digunakan untuk memberikan kesan elegan dan mewah pada ruangan. Dalam desain kamar estetik minimalis, kamu juga dapat menggunakan marmer sebagai latar belakang dinding kamar tidur. Dengan sentuhan modern, kamar tidur akan terlihat mewah dan elegan. Kamu juga dapat memilih furnitur dengan desain minimalis dan warna netral agar kamar tidur terlihat lebih cantik dan nyaman. 14. Kamar tidur estetik nuansa sabi. Gaya sabi biasanya identik dengan ornamen bernuansa feminim, serta penggunaan warna-warna pastel yang lembut. Unsur warna tersebut juga akan membuat kamar tidur terlihat lebih estetik. Tidak cuma estetik, desain kamar tidur minimalis tersebut akan tampak sangat unik. Agar kamar tidur estetik dengan gaya sabi benar-benar menonjol, pastikan kamu menggunakan dekorasi yang tepat. 15. Kamar estetik warna earthtone. Tema earthtone merupakan kombinasi antara warna-warna alam seperti coklat, hijau, krem, dan oranye. Desain kamar tidur dengan nuansa ini akan memberikan kesan yang alami dan hangat. Kamu dapat menggunakan cat dinding dengan warna hijau dan putih, serta memilih furnitur dengan warna kayu alami. Tambahkan juga tanaman indoor untuk memberikan kesan yang segar di dalam kamar. 16. Kamar tidur estetik modern. Jika kamu ingin mempunyai desain kamar tidur estetik yang modern, kamu dapat mencoba dengan menerapkan dekorasi simpel dan kekinian seperti ini. Kamu bisa menggunakan dekorasi lampu dan juga wallpaper motif kayu. Kamu juga bisa menempatkan lampu dengan teknologi LED yang dapat memberikan nuansa estetik dan modern. Ide dekorasi ini akan mampu menghasilkan desain kamar estetik yang memikat. 17. Kamar tidur estetik yang sederhana. Model kamar tidur selanjutnya ini
terlihat begitu menawan dan sederhana. Kesan sederhana kian terasa berkat penggunaan dekorasi yang minimalis. Untuk kasurnya menggunakan spray bermotif yang cantik. Pemilihan motif dan warna spray memang sangat penting karena dengan warna spray yang tepat akan mendukung tampilan desain kamar secara menyeluruh. 18. Kamar tidur estetik untuk perempuan. Khusus untuk kamar remaja yang perempuan, kamu dapat meniru model kamar tidur estetik minimalis ini. Kamar ini tidak menggunakan dekorasi berlebihan, hanya terdapat hiasan dinding yang juga gambarnya tidak mencolok. Sebagai tambahan, kamu bisa menempatkan sebuah meja rias di sudut kamar. Pastikan pula, meja rias ini memakai warna netral untuk mendukung gaya estetik minimalis secara keseluruhan. 19. Kamar tidur estetik industrial. Inspirasi kamar tidur selanjutnya mengusung gaya estetik minimalis yang dikombinasikan dengan gaya industrial. Gaya industrial biasanya menerapkan elemen konstruksi seperti semen ekspos, bata ekspos, dan furnitur dari besi. Dengan penataan yang tepat, kamar tidur estetik minimalis gaya industrial akan terlihat sedap dipandang mata. 20. Kamar tidur estetik warna pastel. Terakhir ada ide desain kamar tidur estetik lainnya yang bisa kamu terapkan, yaitu menggunakan nuansa warna pastel. Warna-warna pastel yang lembut akan membuat suasana tidur dan istirahat lebih nyaman. Kamu bisa padukan spray warna biru, pink, atau kuning pastel dengan perabot kamar warna netral seperti putih dan abu. Gunakan juga cat dinding dan furnitur warna pastel sebagai pemanis di dalam kamar. Nah, itulah 20 desain kamar tidur estetik dan minimalis yang mungkin bisa kamu terapkan di rumah. Dari 20 desain kamar tadi, adakah yang sesuai dengan keinginan kamu? Semoga info ini dapat menginspirasi kalian. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari channel Resep dan Inspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa